Hey semuanya, assalamualaikum, apa kabar? Semoga baik dan sehat. Ketemu lagi dengan Austin Babila Channel ya. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kali ini kita lagi ada di makam haji ya. Kita lagi mau cari ikan laut ya, karena kebetulan suami suka banget yang namanya ikan ya, ikan hias ya. Sebenarnya aku kurang setuju sih ikan laut, karena kan agak susah ya untuk apa ngurusnya ya, karena airnya juga air garam kan. Nah di sini harganya lebih murah ya teman-teman. Ini di area makam haji Solo ya, kalian bisa searching di Google ya, harganya lebih murah karena ini tangan pertama, jadi mereka cari langsung dari laut. Pokoknya tangan pertama deh sebelum disetor ke toko-toko yang jualan ikan itu. Ini ikan lionfish ya teman-teman, jadi ini cakep banget, cuman ini beracun ya, jadi teman-teman harus hati-hati kalau punya ikan ini ya. Nah ini macam-macam ikan hiasnya untuk ikan laut ya, keren-keren, cakep-cakep. Dan sebenarnya harganya sih bervariasi ya, dibilang mahal ya mahal, dibilang enggak ya enggak gitu. Pokoknya beda ikan ya beda harga, seperti itu. Semuanya hidup. Iya, ini kan hidup. Kalau saya mau suka seneng kalau tumbuhannya. Sama ikan laut itu saya seneng tumbuhannya. Kalau tumbuhannya ikannya mah enggak usah banyak. Tapi kalau lionfish kan enggak bisa dicampur ya? Enggak bisa ya? Ya tergantung akuariumnya. Kalau akuarium kecil dia nanti. Kalau gede benar. Gini masih bisa. Oh, masih bisa. Karena masih ikan yang lain itu masih leluasa itu lari. Lari. Kalau ada dia kan lari. Lionfish itu enggak bisa banter, enggak bisa kenceng larinya. Iya, dia pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah. Saya senang tumbuhannya ini. Orang itu beli ikan mati-mati masih pengen beli lagi, tapi kalau ikan laut belum nyoba. Padahal ini bagus kan, segini cukupan ya. You ask him ini banding tergantung nelayan yang di sana. Oh, I still don't know because from there people find not every day have lionfish. So when you bring lionfish and next you call me. Ini kameranya udah bagus kok, Mas? Oh ya, iya, tergantung apinya. Kameranya udah gede itunya, remnya. Itu udah tak warna 8 juta, nggak boleh sama pokoknya. Soalnya kan udah buat berlihat-lihatan kan bagus. Cuman kan ini apa, Mbak? Tidak pakai alat-alatan. Tidak pakai skimmer, nggak pakai apa-apa. Alami. Nanti tak WA yang punya aja. Lagian nggak sekarang nunggu pindah rumah kan tempatnya. Kalau karangnya ini berapa, Mas, yang terbitnya? Kalau ini kalau karangnya tuh apa? Ada macam-macam, ada yang 3 5. Kalau yang putih itu? Yang putih itu sekitar 35. Murah ya? 35. Masuknya enggak terlalu. Enggak. Mahal tak kirain mah. Kalau yang ini kayak jamur gini? Iya, itu paling-paling 35, 35. Enggak mesti. Sama kayak yang gini-gini ya. Ini kan kalau dari laut, orang nelayan itu bisa ambil ya. Tapi kan dia karantina dulu nggak sampai senangnya. Nggak langsung kirim kemari itu. Kayak gini bagus. Dia pengen itu coba tuh kelihatan merah-merah. Kelihatan kameranya bagus tuh nih.
Kayak lampu ya. Ya iya. Bagus banget ya Allah. Ini kalau malam taruh di dalam rumah ini. Udah iya kan? Tidur ngeliatin ini aja udah. Enggak, kalau saat ini dari tadi warna biru itu mekar semua deh. Kalau saat ini kasih lampu yang lain ada nutup ya. Hani. Boleh sama ya. Contohnya seperti ini. Ini ya. Kalau dikasih biru nanti keluar semua tuh. Seperti ini. Seperti itu semua. Ini lingkup ya? Lingkup. Kalau yang ini sebaliknya. Ini juga kalau disenggolkan ini lingkup. Hani, kami. Having. This one like blue, so this all like light. Open. And this one cheap only 200 pieces. And this also now change this like and this close. Little after change this close this life ma. Sorry. And this cheap open. This all open. All close. After little light and this little close. Okay, change. Coba diganti lampunya mas. Outline. Ya kelihatan? Oh, see? You cannot see color. Understand? Before color have green, red, anything is. Begitu kasih? So depend for like. Itu. Tergantung airnya. Nah. So if night time, example this, you put in your room. So no need to like. Understand? Biasanya kalau malam seperti ini. Iya kalau mana? Cantik banget. Okay, you ask him. Big. Memang keras dia. This like a pudding, soft. Goyang-goyang. This life, honey. If you out this, so die and gone. Kalau jenis yang rupanya adalah putih banget. Warnanya. This like half animal, half flower. Dulu saya pas ke laut lihat lion fishnya itu gede banget, itu 5.000. Tapi kan saya nggak ngerti. Itu warna apa? Warna merah, itu warna biru. Kalau udah sore biasanya orang biru. Yang puluhan baru kita lihat semua. Waktu kalau karang gini ada tua muda enggak? Enggak mesti. Ada di sana tempatnya. Udah karang. Ini tapi bumbu-bumbu. Iya, yang pinggiran udah kena polusi. Cuma kotoran yang dilihat itu mesti ke pinggir. Jadi ini ngambilnya karena kalau ikan laut itu kan dia hidupnya di dasar laut. Because lebih bersih. Life in down, in up on the sea for breathing. But this nice place in down. Apa? Merah. Iya, okay. Yang merah pasti bagus ya. Merah. Kalau ini kamera saya udah jelas. Serocia namanya. Bahasa apa nih kalau bisa bahasa ini? Ya udah bagus. Apalagi di bawah laut. Iya, ada di sana. Ini bagus banget. Biasanya malam kemarin lebih kelihatannya. Iya, kalau malam kan gelap sana. Acaranya juga sore ini udah lampu putih itu ini. Aja udah lampunya udah. Enggak pakai biasa. Udah otomatis ya. Kalau yang sebelah itu kan pakai Android, dulu juga pakai Android.
Itu kayak telur ya? Kayak telur ya, putih-putih itu. Kalau disenggol ikan itu biasanya kan lama-kelamaan dibuka lagi. Senggol ikan lagi gini lagi gitu. Kan itu. Biasanya burung. Tapi daripada burung itu kalau saya mending ikan, kalau hewan kucing, burung itu saya enggak suka. Kalau ikan kan di air. Kita kan enggak bosan kan. Enggak nyentuh kalau ikan, terus enggak bosan kan. Iya, iya. Sudah ditunggu. Iya. Makasih ya, Mas ya. Oh, iya, iya. Ini nomornya. Itu dia asli New Zealand atau Pakistan India tinggal di New Zealand?